masih ngebahas soal tren rambut ya. Wangi ya? Wangi. Wangi loh. Ih, gak perlu cium. Enggak, cium. Rambutnya baunya wangi. Iya, tapi enggak enak liatnya. Enggak, cium. Ih, enggak apa-apa. Iya, ih. Ih, kenapa sih, Vincent? Enggak cuma nyium. Eh, nyium baunya. Wah, enak. Sudah tadi ngincer. Oke. Eh, gue pengen tahu dong dari seorang Ririn. Kasih apa ya, dari mata seorang wanita buat cowok-cowok. Apa gitu, cowok jangan begini deh, cocokan begini, biar kita tuh tahu gitu apa yang cewek-cewek mau. Pokoknya jangan pernah maksain model rambut yang gak cocok di dirinya gitu, karena jatuhnya ngelihatnya juga gak enak. Wah, nyindir gue nih kayaknya. Nah, mendingan kalau sananya lagi galau, terus putus cinta, potong rambut biar bisa tebar pesona. Menurut aku kayak gitu sih. Oh. Jadi ngerubah mood ya? Kan? Merubah mood, karena emang karakter cowok bisa dilihat dari rambutnya. Kalau aku bilangnya kayak gitu. Tapi kalau rambutnya botak, misalkan palanya botak, gimana karakternya? Ya emang cocoknya aja kayak gitu, bersih-bersih. Oh, dia suka bersih. Cocok botak. Lo bukan botak, lo rontok, beda. Lo beda. Ya. Nih, sekarang kita mau ini apa mengupdate bagaimana hasil makeover-nya ya. Okay. Sementara kita akan langsung aja. Udah jadi ya? Udah jadi, kita langsung kesana aja ya, Vincent. Iya, iya, iya. Sebentar sama Tem ya. Oke. Okay. Sebentar dulu yang di makeover seperti apa hasilnya. Kita akan lihat sedrastis apa perubahan makeover dari Fandi dan juga Widi. Ya, tadi sebelum di makeover ya, ini kita pertama Fandi dulu ya, karena Fandi satu dulu. Persatu ya. Hmm. Kita lihat dulu Fandi sebelum di makeover seperti apa bentukannya, ini dia. Rambut gondrong ya, penampilan jenggotan brengos. Acak-acakan ya. And now please welcome Fandi setelah di makeover dari tim Barber Box. Ini dia Fandi. Jadi beda banget ya Fandi ya? Itu emang capture-nya. Oh, ini capture-nya. Nih, tadi rambutnya gondrong panjang di sini Mas. Enggak apa-apa, jangan takut sama saya. Enggak sakit kok ya. Oke. Mas Jai, ini rambutnya model apa ini? Pompadour. Pompadour. Pompadour ya. Hmm. Kenapa Mas Jai merasa bahwa pompadour cocok untuk Mas Fandi ini? Soalnya rambutnya tebal, jadi enak, lebih enak ditariknya ke belakangnya. Jadi lebih bagus gitu. Fandi, gimana menurut lo? Seger sih. Ya, seger. Lo rela rambutnya dipotong ya? Rela. Apa emang udah rencana mau potong rambut tadinya? Enggak sih, emang enggak ada rencana potong rambut, tapi secara disajesin dibikin keren, ya udah. Khusus buat tonight show juga. Gimana menurut penonton? Oke ya. Cakep ya. Berarti berhasil makeover-nya. Oke, thank you Mas Jay. Sama-sama. Jay Lani ya, nama panjangnya. Asalnya dari mana Mas Jay? Garut. Oh, dari Garut. Fandi juga thank you. Thank you. Silakan. Ya. Ya. Pakai tinggal, udah mau pulang lagi. Thank you ya. Ya. Berhasil tuh, ya kan? Bagaimana dengan yang satunya lagi namanya Widi ya? Widi. Sebelum di makeover tampilannya seperti ini. Setelah di makeover dari Barber Box, langsung aja please welcome Widi. Berbeda sekali ya. Kelihatannya lebih kurusan sekarang ya. Yang matang ini, Widi yang ini. Wid, gimana rasanya Wid? Lebih fresh aja. Lo lebih nyaman begini apa yang tadi? Nyaman sih. Iya, kita juga ngeliatnya lebih nyaman begini sih. Ya, lebih bersih gitu kelihatannya. Kalau Mas Diki, Mas Diki bentar ya. Udah pakai ini tadi, gak usah pakai. Oh iya. Jadi jadi double-double suaranya. Apa yang engkau lakukan terhadap Widi? Dibikin bentuk undercut, soalnya biar sesuai sama bentuk muka. Soalnya mukanya under juga ya. Sebenarnya maksudnya apa? Bentuknya kenapa emang mukanya? Jadi biar gak terlalu kelihatan bulat, jadi dibikin agak tipis aja. Gimana penonton? Bagus ya. Mas Widi dan Mas Diki. Mas Diki, terima kasih. Asalnya dari mana? Garut. Garut lagi? Tentu, ini nih. Sebuah pertanyaan yang selalu merasuk dalam sukma saya. Iya. Kenapa semua tukang cukur... Banyakan dari Garut. Dari Garut. Kenapa? Saya sendiri bertanya dalam kalbu, ya kan? Waktu saya potong rambut, saya tanya dari mana? Garut. Ini sekarang ketemu juga Garut lagi. Kenapa banyak orang Garut jadi tukang cukur, Mas? Jadi kalau di sana sih... bukan tuntutan juga. Tapi kan orang tua mengajarkan... supaya bisa turun temurun. Oh, iya. Harus bisa anak-anaknya mencukur rambut. Jadi orang tuanya sama semua tuh ya, tukang sama. Bukan. Maksudnya profesinya begitu. Oh, gitu. Di Garut itu domba, dodol dan juga tukang cukur. Garut, thank you.
Thank you sekali lagi, Mas. Thank you, Widi. Ya. Teruskan penampilan seperti ini, rapi kamu ya. Sukses dengan penampilan barunya, silakan. Sukses juga, terima kasih buat Barber Box ya. Sukses Barber selalu Box, ya. Oke, itu dia makeover yang telah dilakukan oleh Barber Box. Keren kan? Lebih fresh ya? Lebih fresh. Kita aja ini oleh Barber Box ini. Kalau kita kelihatan lebih keren nggak? Oke, terima kasih ya. Enggak, kata mereka enggak. Ya, saya tahu, saya juga tahu jawabannya ya. Udah, kita balik ke sana lagi. Tapi jadi lebih keren kalau menurut gue. Oh, keren dong. Dari Barber Box itu benar-benar kita kalau misalnya emang merubah sesuatu penampilan gitu ya, pasti akan lebih segar gitu, fresh kelihatannya. Mm-hmm. Ya benar, berarti kalau kata Ririn tadi benar, kalau lagi putus, lagi galau, mm-hmm. mendingan tuh potong rambut biar fresh biar gitu. Fresh. Cari yang baru lagi, bener. Ya kan? Remi sekarang lagi galau atau enggak? Emang gitu. Harus happy dong ya kan? Lagi happy ya? Iya. Jadi gak perlu potong rambut lagi ya? Gak perlu nih, gak galau, lagi happy. Ini pertanyaannya menjebak. Jangan sampai kebuka kalau penyidiknya. Ini kan acara gosip, tapi kita pengen tahu aja. No gosip. Thank you sekali lagi buat Temi Hadi dan juga Ririn. Iya. Thank you so much buat sharing dengan kita di sini soal tren-tren rambutnya.